Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Beberapa hari yang lalu viral di video TikTok yaitu cara untuk mengetahui berapa kali status WhatsApp kita dibuka oleh teman, dan cara untuk melakukannya yaitu menekan dan tahan titik tiga yang ada di bagian atas, lalu di situ pilih opsi lainnya. Nah, berikutnya akan ditampilkan berapa kali status WhatsApp kita dibuka oleh teman. Berikutnya setelah saya praktekkan baik itu di WhatsApp ori ataupun di WhatsApp mod, ternyata tidak ada untuk mengetahui caranya. Kalaupun kita lakukan, maka kita akan diarahkan ke panggilan. Kemudian saya coba juga untuk di WhatsApp mod yaitu GB WhatsApp. Di sini pun sama, ketika kita tekan dan tahan pada titik tiga ini, lalu opsi lainnya, maka tetap saja akan diarahkan ke panggilan. Jadi 100% sebenarnya itu hoax ya atau cuman editan saja. Dan kalau kita lihat memang seperti asli ya. Tetapi kalau dilihat dari tulisannya ini meragukan ya. Karena tertulis aktifkan. Harusnya menggunakan huruf F ya bukan V seperti ini. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa video yang ada di TikTok tersebut hoax ya. Ataupun memang hanya editan saja. Oke teman-teman jadinya jangan percaya tentang video itu. Kalaupun memang dia bisa membuatnya harusnya berbagi ya. Membuat untuk tutorialnya. Oke okay, teman-teman, sekian penjelasan dari saya dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.